Tapi kita perlu untuk reflect semula. Walaupun ini adalah satu hero yang jarang sekali kita nampak, tambah pula dengan Pestnot yang telah pun tapi diubah. Tapi Pestnot sekarang susu. Lawanan dimulakan dengan pengambilan buff di bahagian kiri untuk kedua pasukan. Mahu SMG ataupun Nakma Esports, boleh kita katakan ini adalah rotasi yang akan bergerak ke arah god lane. Ya benar. Yang mana sekarang kita ada misi. Misi wajib untuk kita selesaikan. Misi Malaysia untuk diwakilkan di arena di Kuala Lumpur pada waktu ini dan menjadi tumpuan kita untuk SMG layak ke Piala Dunia. Pak sekali. Kita mengharapkan untuk SMG dipermudahkan ke Ampaf Manila Filipina nanti. Tetapi Jasmine sudah pun mula untuk dikenakan poking, namun Stormy agak sedikit tertewas daripada sudut poking damage di antara Magic Shockwave dan juga Ghostbusters tersebut. Mungkin disebabkan minion yang sudah pun dikumpul oleh Sosol dengan cukup baik. Bercakap tentang Sosol, Purifier juga dipakai oleh pemain ini bersama-sama dengan Cammy yang memberikan tumpuan kepada Chow. Tidakkah itu akan menyusahkan Miko untuk melakukan sebarang Duel of Dragon dengan lebih kemas? Sebagai pendapat saya tak, sebab Purify ini sama macam Mountain Call yang kita bincangkan tadi. Boleh dikaiti dengan adanya Lilia, dengan adanya Saksa, dengan adanya Smooth. Kita tengok banyak crowd control boleh dikeluarkan, bukan saja daripada segi stun yang boleh terus digunakan, tapi juga daripada slow effect yang akan memaksa Purify ini digunakan pakai oleh kami sendiri ataupun Sosol. Ya, tepat. Namun dengan adanya turtle yang akan muncul, rotasi pertama nampak agak pasif buat kedua pasukan. Kedua-duanya tidak sempat sampai pun ke arah god lane. Terus berpatah balik ke arah atas. Smooth cuba untuk dicari oleh Jack Down juga untuk easy proleksi. Nyawanya dikurangkan. Yeah. Tapi masih lihat terlalu awal. Belum lagi ada resistance top untuk guna pakai Stormy. Berjaya untuk mencapai level 4 bersama-sama dengan Smooth. Yeah. Kecuali Miko saja belum lagi level 4 untuk tim SMG di bagian tengah ini. Yeah. Itu sudah cukup memadai untuk SMG lebih berkuasa. Mereka merebut neutral, tetapi sekarang ini di mana Jasmine. Anak penalti zone telah digunakan pakai. Dua telah tertangkap dan two easy for Lexi. Lebih tepat menggunakan retribution tersebut. Satu turtle yang pertama untuk pasukan Nightmare Esports. Satu pergerakan yang cukup-cukup cemerlang. Kita perlu untuk berikan kredit kepada Jasmine yang mana berjaya untuk menolak dua orang pemain. Walaupun adanya gerakan penalti zone daripada Smooth, namun satu gerakan follow up yang sedikit perlahan boleh untuk dikeluarkan oleh SMG mengakibatkan Turtle tidak berjaya untuk dimiliki orang mereka dengan cukup-cukup mudah, menambahkan lagi kelebihan untuk Nightmare Esports. Namun daripada sudut kedudukan gol tidak ada banyak bezanya, dalam lingkungan 200 saja berpihak kepada mereka. Turtle pertama tidak memberikan sebarang perbezaan gol yang terlalu ketara. Yang paling penting sekarang kita nak tengok adalah darah yang pertama tertumpah di tangan siapa. Sama ada tim SMG mampu mendapatkannya ataupun Nightmare Esports. Kita lihat daripada sudut early game advantage, saya rasa tim SMG lebih kuat, tetapi tendangan dibuat terlebih dahulu. Justin akan menjadi darah pertama kepada Stormy. Ya, darah pertama berjaya untuk dimiliki oleh SMG. Tertumpah juga akhirnya Nightmare kehilangan rumah mereka yang sudah pun kita bincangkan. Agak sedikit berat untuk bermain di dalam permainan ini dengan adanya Lilia, tapi satu penggunaan penalti zone diberikan satu halangan dengan Purify dibuka oleh Soso. Bila ingin pulang dengan cukup-cukup mudah dengan satu tapak memberi dibalas dengan penggunaan Blazing Duet, memudahkan Kami melakukan clearance begitu saja sebelum dia pulang kembali ke bagian base. Ya, kalau kita tengok tadi Sosol dah pun dipaksa grup Purify. Itulah apa yang saya katakan. Untuk tim SMG, mereka boleh buat kiting dengan cukup mudah. Menggunakan Purify tersebut akan menjadi satu info yang cukup brilliant bagi tim SMG, sama ada mereka ingin memulakan team fight ataupun tidak disebabkan dengan ketiadaan Purify tersebut untuk Sosol. Target penting jadi Miko mudah untuk melakukan pack off kepada Sosol sendiri, yang menjadi faktor utama sustainability Nightmare Esports dapat bertahan di dalam team fight. Ya, tepat sekali. Saya akan pasal team fight akan berlaku sekali lagi. Turtle yang kedua akan muncul. Smooth sudah pun melakukan satu gerakan ke bahagian bawah. Begitu juga dengan Sasa dan juga Kami yang sudah pun bersiap sedia di bahagian atas untuk mendapatkan farming yang lebih aman. Jadi ini akan berlaku pertarungan 4 menentangkan 4. Jasmine ada flicker untuk diri beliau, tapi Miko tak ada. Mungkin ini adalah satu inisiasi yang lebih kemas akan dilakukan oleh Jasmine. Kita sama-sama saksikan Turtle yang sudah pun ditarik. Namun Miko belum lagi mendapatkan sebarang posisi yang baik maupun sasaran yang diinginkan. Satu tendangan belum lagi dilakukan. Tolakan ke belakang. Smooth dikurangkan nyawanya agak cukup banyak. Yep. Dan pertarungan masih lagi tidak ingin dilaksanakan oleh mana-mana pihak. Ya, sebab sekarang ni Smooth cuba untuk membazirkan skill. Kalau kita tengok untuk Nightmare Esports, mereka telah menggunakan banyak skill untuk melakukan penyelamatan diri. Tetapi sekarang ini Plosion telah pun dikenakan. Saksa akan dikorbankan dengan libatan pedang tersebut. Tetapi too easy for Lexi. Berjaya mendapatkan tertelah kedua. Sustainability
SMG sekarang ini berkurang apabila mereka telah kehilangan seorang pemain. Smooth menjadi mangsa yang kedua. Stasbin sebagai pengguna tank grind yang cukup mantap. Implosion yang on point mendapatkan kill yang seterusnya. Dua berbalas dengan satu. Akan tetapi ini sedikit merisaukan. Miko akan ditumbangkan juga. Tiga berbalas satu di minit pertengahan permainan. Masih lagi belum kita dapat lihat Sasa untuk masuk ke dalam pertempuran. Dan ini adalah satu berita yang buruk pada beberapa saya. Diskan early game damage yang ada pada Brody. Tapi sebelum itu, Way of Dragon telah digunakan. Justin menggunakan Implosion. Menekan dua orang pemain. Ditahan dari ganda Daryl yang sekarang ini menambahkan sustainability. Tiada siapa yang terkorban. Pick off yang baik. Tapi sayang sekali, dia tangkap Tigreal. Implosion mengeluarkan stun, menyedut dan membatalkan niat pasukan SMG mendapatkan kill. Kami selamat daripada tuan-tuan memori tersebut. Ya, kami masih lagi berjaya untuk mengekalkan prestasi tanpa sebarang kematian. Lihat bagaimana Sosol melakukan backup dengan banyak bezanya, lebih menumpukan kepada penjagaan para pasukan beliau. Tapi pada saat ini juga turtle yang ketiga sudah muncul. Alkah ini kekecewaan buat kali yang ketiga buat pasukan SMG. Tapi ini akan menemani Magic Chokwe mencari Sosol. Dapat memberi berjaya untuk mendapatkan rare pemain tersebut. Namun, seperti biasa, Paramis tidak ada kesannya. Kembali hidup dan bergerak ke arah turtle. Pertarungan 5-5 bakal berlaku. Tendangan ke arah Easy Collection. Namun backup yang indah dengan penggunaan resistance stop. Adanya penggunaan Netherrealm yang melakukan satu putar balikan keadaan ke arah pasukan SMC. Tapi itu Easy Collection turut berjaya untuk ditumbangkan 2-1 setakat ini, Mars. Ya, satu perkara yang menarik kita dapat saksikan, tapi dalam kesempatan yang sama, kami telah menggunakan peluang yang dia ada untuk jatuhkan turret di bahagian bottom lane. Memang betul kalau tadi kita nampak macam berita baik untuk SMG menjatuhkan dua turret, tapi dalam kesempatan yang sama, Nightmare Esports melawan semula dengan adanya Implosion yang sangat-sangat mengganggu pasukan SMG. Yang dilaksanakan, tapi kali ini pick up yang baik, berjaya untuk mendapatkan Jack, yang mana menjadi satu masalah dan berjaya juga ditumbangkan. Kali ini pilihan yang tepat, keputusan yang lebih cemerlang dilaksanakan oleh Miko untuk memberikan kill tambahan buat pasukan SMG. Ya, benar yang mana Miko telah mendakap orang yang betul. Kalau tidak sebelum ini kita selalu nampak dia tangkap Justin. Yang mana kena dah counter engage dengan menggunakan Implosion tersebut. Jadi pemilihan target untuk Miko harus tepat untuk dia menggunakan Way of Dragon. Tidak menangkap orang yang boleh counter engage seperti itu Easy Foleksi ataupun seperti Justin. Akan tetapi dalam kesempatan yang sama sekali lagi Sasa menunjukkan kematangan beliau. Dapatkan objektif terusnya. Netherrealm telah pun dipancing. Hanya Stormy menggunakan Magic Shockwave. Ini adalah lebih baik untuk tim SMG. Ya, tepat sekali. Black Shoes yang terpaksa untuk dibazirkan demi melakukan serangan kepada Nightmare Esports daripada sudut Pokemon Image. Boleh saya katakan cukup-cukup berbaloi. Miko sudah pun ditolak tetapi tenang sahaja dengan Sumpo mengelak serangan tersebut. Smooth. Ada flicker dalam tangan. Kalau dia gerak ke bahagian hadapan dengan penggunaan penalti zona juga flicker. Mungkin itu boleh untuk di counter dengan penggunaan Netherrealm. Tapi seperti yang kita sudah katakan, seseorang perlu untuk pancing segala skill set daripada pasukan Nightmare Esports. Semara Miko mahupun Smooth perlu untuk memulakan langkah tersebut terlebih dahulu. Pancing itu boleh, tapi jangan cuba untuk all out pada diri yang salah. Sebab kalau kita nampak untuk early game, kenapa SMG boleh kalah. Cantik. Tapi sebelum itu, itulah dia. Di mana damage daripada Saksa tidak dirasakan disebab adanya quick sangkat. Namun, dengan basic attack yang terakhir, membenamkan pasukan Nightmare Esports buat kali yang kelima. Kill seimbang pada waktu ini. Kalau kita tengok pengawasan map, penguasaan map pasukan SMG lebih besar berbanding dengan pasukan daripada Laos ini. Mereka berpeluang besar untuk mendapatkan lot yang pertama, Santos. Ya, tepat sekali lot yang pertama. Hampir berjaya untuk disiapkan. Berjaya juga satu tendangan. Tapi Implosion apakah tiga orang pemain Blazing 2 dibuka. Nightmare Esports baru kehadapan dengan penanda Netherrealm. Jadi apa yang perlu untuk mereka takutkan? Tapi Jasmine dan Ketua Easy Foleksi kembali untuk dijatuhkan. Sosol juga akan berjaya untuk ditumbangkan. Meninggalkan berbagi tiga orang pemain sahaja untuk paskan mereka. SMG berjaya untuk melakukan serangan balas. This is our start. Implosion tersebut mendapatkan ramai orang pemain. Tetapi bukan Sasa salah satu daripadanya. Sasaran yang sepatutnya dicari oleh Jasmine adalah Sasa. Dengan hanya ada satu kematian buat diri beliau pada saat ini. Dan sudah pun berjaya untuk mencapai level 14 sangat-sangat jauh. Sekarang ini Lord diiring masuk. Satu serangan daripada pelbagai arah dilaksanakan oleh SMG, tapi tujuan mereka belum lagi tercapai, yaitu inhibitor turret. Saksa masuk dengan cukup ganas dengan penggunaan yang terbaik bit, tapi main pas karena Nightmare Esports tidak terpancing sekalipun untuk melakukan sebarang.
para serangan. Mereka fokus dan terus fokus untuk melakukan pertahanan semata-mata. Awak kena tahu Sam Frost saksa melakukan perkara demikian untuk Kaiti. Sebab bila dia buka ultimate beliau, dia dapat immunity. Siapa pun tak boleh tangkap dia sebab tak ada ultimate yang boleh untuk menghentikan pergerakan Joy tersebut. Jadi perkara tersebut adalah penting untuk membuatkan SMG mungkin mereka dapatkan inhibitor yang pertama. Tapi tak mengapa, untuk SMG mereka boleh reset semula sebab 90% kawasan Land of Dawn sekarang dimiliki oleh pasukan SMG. Sebelum itu, Way of Dragon bukan Kami telah membuka satu damage dan juga Stormy mendapatkan kill spree. Way of Dragon Sun Frost. The Way of Dragon cukup baik berjaya untuk mendapatkan Jasmine dan serangan tersebut berjaya untuk mendapatkan bukan satu tapi dua orang pemain yang cukup-cukup penting. Tanpa Roma, tanpa Maxman mereka, kurang daripada sudut penalaian, kurang juga daripada sudut damage. Jadi pasukan Nightmare Esports terpaksa untuk membiarkan saja Infinity di bahagian bawah dimiliki oleh SMG. Mungkin saja di bahagian tengah ini juga akan dilepaskan dengan cukup-cukup mudah untuk diambil oleh Sasa. Ya, sebab kalau kita nampak macam mana lagi Nightmare Esports untuk pertahankan base mereka, untuk pertahankan tarik mereka. Mereka tak ada pilihan lain. Sekarang Netherrealm pun telah dipancing untuk dikeluarkan. Jadi inhibitor yang terakhir dicari. Miko menerima damage yang besar tapi tak ada paksaan yang lebih kuat untuk dibuat oleh pasukan SMG sebab berisiko tinggi kalau mereka kena wipe out. Mungkin penebalikan meja akan berlaku dalam game kali ini. Tepat sekali. Kita akan lihat bagaimana lot ini dipersiapkan. Formasi pengambilan objektif sudah pun dipersiapkan oleh SMG. Tapi adanya bukaan Vision pun memberikan informasi kepada ahli pasukan Nightmare Esports dengan posisi Storm yang sudah pun diketahui. Tapi sedikit pun tidak gentar. Radia berhadapan melakukan poking damage, menghalang, melakukan zoning out selaku seorang miss. Tapi dia sudah pun menjalankan tugas dengan cukup-cukup baik untuk memastikan gerakan daripada pasukan Nightmare Esports tidak berjaya dilaksanakan. Tapi kali ini pertempuran bakal berlaku. Satu Easy Polaxi dalam masalah. Netherrealm telah pun dibuka. Sekarang satu Easy Polaxi lantas dikorbankan. Sosol mencari double kill untuk Stormy. Pasukan SMG ada peluang untuk marah. Jatuhkan harapan terakhir mereka dalam game yang pertama. Dark Crystal menjadi objektif utama. Ya, objektif utama masih lagi belum tercapai. Tim SMG perlu untuk kekalkan fokus, perlu untuk kekal dengan prestasi yang cemerlang ini sehinggalah tamat keseluruhan perlawanan berhadapan dengan Nightmare Esports. Masih lagi ada harapan juga untuk pasukan Laos ini. Tapi Saksa sudah pun mulai untuk bernyanyi di lampis milik pasukan Laos. Tapi tendangan tersebut, tendangan Kami tertutup.